Awas atau hujan. Selamat datang di channel Mikael Tupade. Jadi guys, di video kali ini kita akan membuat tantangan yang seru. Oke. Guys, kalian tahu nggak di sini tuh lagi musim hujan? Iya, langitnya aja mendung tuh. Makanya kita akan membuat tantangan, awas ada hujan. Biasanya kalau hujan kita harus siapin apa? Payung. Daun pisang, Rik. Berteduh pakai daun pisang. Jadi cara mainnya adalah di belakang kita sudah disiapin payung, guys. Jadi cara mainnya adalah kita muter-muter dulu. Nanti saat tim bilang awas ada hujan, kita harus berteduh di bawah payung ini. Siapa yang memegang ini duluan dialah pemenangnya. Dan yang terakhir akan mendapatkan hukuman. Apa hukumannya, Ri? Hukumannya nanti akan ditentuin sama tim. Kalau sudah mengerti kan cara mainnya? Ngerti. Ngerti. Oke. Okay. Ya udah, langsung aja kita mulai ke tantangannya. Ayo. Oke. Okay. Ayo kita mulai. Ayo. Awas ada hujan. Kau yang terakhir, Bia. Aku pusing, Ri. Gak bisa lari dah jadinya. Guys, karena Bia yang terakhir, Bia mendapatkan hukuman. Bia, kamu sudah siap? Loh. Bia mana, Ri? Ri, lihat tuh. Si Bia. Bia, sini. Bian, ngapain kamu di sini? Sembunyi, Ri. Aku nggak mau kena hukuman. Sembunyi katanya, guys. Sini. Kalau kamu nggak mau kena hukuman, jangan kalah dong. Apa nih, tim? Hukuman buat Bian? Hukumannya adalah berjalan mundur 10 langkah. Ayo, Bian. Jalan mundur ya? Susah dong. Ini hukuman. Ayo cepat. Mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ayo guys, kita lanjut. Kita main di mana nih, Putra? Di situ, Rik. Ayo kita tinggalan. Bian, mau kemana? Sini. Main di sini, Bian. Sini. Oke, guys. Sekarang kita mau main di sini. Okay. Jadi di pertandingan pertama, Bian yang kena. Kali ini aku pasti menang. Iya. Kita lihat aja nanti. Aku harus menang, guys. Dukung aku, biar semangat. Guys, sekarang kita pegangan tangan melingkar. Oke. Nanti aku mau tarik mereka berdua biar nggak bisa kesana. Oke, guys, payungnya ada di sebelah sana. Kalau sudah siap? Siap. Ayo kita mulai. Awas atau hujan. Kasian banget kamu, Bian. Curang kalian berdua, gak mau ngomong. Gak boleh ngulang. Gak ngulang mukanya. Gak boleh. Ya udah kalau gitu, aku kabur. Bian. Bian lari, ayo kita kejar. Lari guys. Bian. Curang Bian, guys. Tunggu, Bian. Jangan
kabar kamu? Mau lari dia, guys. Riri. Kenapa? Capek. Siapa suruh lari-larian? Oke, guys, di pertandingan kedua, Bian lagi kena hukuman. Apa teh hukumannya? Hukumannya biar makin seru, kita beri hukuman joget gaya robot. Joget gaya robot ya. Ayo Bian, joget. Bian, itu kayak robot apa mindahin barang? Kayak robot mindahin barang, Rik. Kayak yang lain. Kenain, Bian. Gini, Bian. Itu bukan robot, Rik. Ayo, guys, kita lanjut. Gimana? Seru nggak? Seru nggak? Pasti seru lah, makanya like dulu video ini. Bye. Dan subscribe channel ini. Subscribe. Ayo kita lanjut. Ayo. Ayo kita main di sini. Pasti lebih susah nih, guys, soalnya kita berlari di pasir. Biar ada tantangannya, guys. Oke. Okay. Ayo, guys, sekarang kita joget. Ayo. Awas ada hujan. Ayo kita bawa lari payungnya. Bian. Payungnya nanti bawa lari sama Bian, guys. Guys, mereka berdua kalah. Aku yang menang sendirian. Ya, curang dia, guys. Masa payungnya nanti bawa lari? Ya udah, berarti kalian berdua dapat hukuman. Ah, enggak. Kita ulang. Enggak ada ulang-ulangan. Ayo. Kalian dapat hukuman. Aku yang ngasih hukuman. Ya, kok gitu sih? Hukumannya adalah gendong teman. Gendong teman katanya, Rek. Sini. Ayo. Berhenti, Rik. Sekarang giliran aku. Bentar dulu, kita balik dulu. Ayo. Ayo. Iya. Udah, sekarang giliran aku. Udah, Rik, segitu aja cukup. Aku udah capek nih. Ya. Kita umpah. Berat, Rik. Udah paling robot nih, Rik. Udah, segitu aja. Balik lagi sekali. Aduh. Ya, semangat, guys. Nah, capek banget. Guys, Bian udah menerima dua kali kekalahan. Kita baru satu. Itu gara-gara dibawa lari payungnya. Iya. Gimana, guys? Seru kan tantangannya? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Bye. Dan komen di bawah, kita bikin tantangan apa lagi besok. Dan jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu video terbaru dari kita. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kita menuju 6 juta subscriber. Dadah!